Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin 17 Juli 2017 mulai mengadili Fian Ahmad Fauzi, terdakwa pembunuh pembantu bernama Tasri di perumahan Puncak Permai 1 Surabaya April 2017 lalu. Pembantu asal Tuban itu digorok lehernya setelah memergoki Fian masuk rumah majikannya, Simon Raharjo Tansil. Sesuai rekaman CCTV, Fian terlihat sangat sadis, tetapi selama diadili tadi, dia hanya menunduk saat jaksa membacakan surat dakwaan.